محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب، ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Datuk-Datuk, Datin Dantin, Tuan Haji, Puan Hajah, para pimpinan masyarakat, Ustaz-Ustazah, Muslimin, Muslimah, Ayah, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah yang maha berkuasa yang telah mencipta kita. Dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta kita. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan kita menjadi umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Allah Rabb yang telah menukarkan siang kepada malam dan malam kepada siang. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk tukarkan siang kepada malam setelah Allah Taala tukarkan malam kepada siang. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menukar pasang surut lautan. Tidak ada satu kuasa pun boleh tukar lautan yang pasang kepada surut setelah Allah SWT pasangkan. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, dialah Allah SWT yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allah SWT cipta manusia dan di sana Allah SWT telah letak hikmah sebab kenapa Allah SWT cipta manusia ini. Dan setiap penciptaan ataupun dalam penciptaan anggota manusia ini, di sana Allah Ta'ala telah letak tujuan ataupun kegunaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta perkara tersebut. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah cipta mata kita. Di mana mata kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah, boleh membezakan di antara warna-warna. Mungkinlah setengah orang kita pernah dengar cerita dia ada rabun warna. Tetapi ini satu perkara yang begitu minoriti dalam masyarakat manusia. Tetapi sebahagian besar manusia, bila mana dia melihat warna, dia boleh bezakan. Yang ni warna biru, yang ni warna putih, yang ni warna hitam. Dia boleh bezakan warna-warna setelah Allah Subhanahu Wa Taala cipta mata dia tadi. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mata manusia, kata saintis, dia ada cecair di sana. Cecair itu tujuan dia untuk melancarkan pergerakan berbola mata manusia. Ayah, ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mata yang Allah Taala cipta kepada kita ini, bila dinampak benda yang membahayakan dia, maka automatik dia akan pejam. Dan mata ini ada hubungan dengan hubungan yang kuat dengan saraf. Dan bila mana mata tadi menerima ataupun melihat perkara yang membahayakan diri dia, maka dia akan hantar terus ke otak. Ayah, ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, otak akan bertindak hingga anggota yang lain, tangan, kaki akan bergerak untuk mengelak bahaya tadi. Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, otak yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, akal yang Allah berikan kepada manusia ini begitu dahsyat. Hingga kata para pengkaji, kalau kita nak cipta komputer yang memori ingatan dia sehebat akal manusia, maka komputer itu dia punya besar, dia tuan-tuan dirahmati Allah, sebesar 4 padang bola. Tinggi dia setinggi Stand Liberty di USA. Tinggi macam tu. Panjang besar dia besar pada 4 padang bola. Ini baru nak cipta satu biji komputer yang memori dia seperti ingatan manusia. Itu pun tak sempurna. Mirip-mirip, baru mirip-mirip macam ingatan manusia. Nak bagi tahu kepada kita betapa hebatnya Allah yang telah cipta kita, tuan-tuan dirahmati Allah, yang kita boleh ingat nama teman-teman kita, ribu-ribu nama dalam memori kita. Kita mungkin terkejut tengok dekat handphone kita simpan banyak nombor telefon. Kita mungkin terkejut dekat handphone kita simpan macam-macam. Sedangkan kita tak perasan, kita tak sedar memori ingatan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya lebih dahsyat daripada handphone dan komputer. Ayah, ibu rahmati Allah SWT, ini maha hebatnya Allah, maha berkuasanya Allah Rabb yang telah menciptakan kita. Ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung pengajian kita
yaitu menggunakan kitab Hayatul Sahabah, kehidupan para sahabat yang dikarang oleh Syekh Yusuf Kandahlawi rahmatullahi alaih, seorang ulama yang alim lagi faqih dalam bidang hadis juga dalam bidang sirah. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita telah menyebutkan sedikit mukadimah tentang kitab. Pada pertemuan kali ini kita menyebut tentang mukadimah bab 1, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, kebiasaannya dalam bab 1 kitab Hayatul Sahabah ini mendatangkan ayat Quran dan hadis-hadis tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya bab 1 ni saya tak syarah, kebiasaannya bab 1 ni saya akan cerita seringkas, dan biasanya pengajian akan kita mulakan menggunakan bab 2. Bab 2 baru masuk bab sirah. Tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sambungan daripada pencerahan kita pada pertemuan yang lepas. Kenapa sahabat itu dipanggil sahabat? Dan siapakah itu, siapakah dia yang digelar dengan nama sahabat? Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu kata ulama hadis ialah orang yang mana pernah hidup satu zaman dengan Nabi, yang pertama. Yang kedua, dia beriman dengan Nabi, beriman pada Allah, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, tidak semestinya dia lihat wajah Nabi, tetapi semestinya dia kena bersama dengan Nabi. Bersama dengan Nabi, ma'iyatar rasul. Ma'iyatar rasul dalam bab apa? Dalam tiga perkara. Pertama, sama ada dia pernah bersama dengan Rasulullah SAW dalam ta'lim, belajar. Yang kedua, dalam dakwah. Yang ketiga, dalam jihad. Tiga-tiga perkara ini ataupun salah satu daripada tiga perkara ini, maka melayakkan dia menjadi dikira sebagai sahabat Nabi. Yang ketiga, tak semestinya satu orang tu wajib lihat wajah Nabi baru dikira sahabat, tak. Kerana ada para sahabat yang mana mata dia buta tak boleh lihat wajah Nabi SAW. Antaranya Abdullah bin Ummi Maktum, tak pernah lihat wajah Nabi SAW. Kita telah terangkan pada pertemuan yang lepas, Amr bin As radhiyallahu an, dalam hadis disebutkan sebelum kewafatan dia, dia telah beritahu, kalau siapa-siapa tanya macam mana wajah Nabi, saya tak boleh cerita. Sebab selepas saya masuk Islam, bila mana saya masuk Islam, setiap kali saya bertemu dengan Nabi, saya tak pernah angkat muka. Kerana saya rasa malu dan tak layak untuk lihat wajah Nabi. Maka kalau orang tanya muka Nabi macam mana, saya tak boleh gambarkan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada juga sahabat nama Itban bin Malik radhiyallahu anhu, yang mata dia juga buta. Maka difahamkan di sini, kata alim ulama, syarat jadi sahabat yang ketiga bukanlah mesti kena tengok wajah Nabi, tetapi kena ada ma'iyatan rasul, iaitu kebersamaan dengan Nabi SAW dalam tiga perkara ataupun salah satu daripada tiga, iaitu dalam ta'lim, dalam dakwah dan juga dalam jihad. Salah satu daripada tiga ini, tuan-tuan dirahmati Allah, ada dibuat oleh orang yang mana ada syarat. Syarat yang pertama dan kedua, iaitu hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, ma'iyatan rasul yang ketiga, dan yang keempat ialah dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang mana dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tetapi dia tidak ada ma'iyatan rasul, tidak pernah ada kebersamaan dengan Nabi SAW. Walaupun yang keempat dia ada, mati langkah beriman, tapi dia tak dikira sebagai sahabat. Ulama sepakat mengatakan bahawa ada dua orang yang mana mempunyai tiga syarat sahabat, tapi syarat yang nombor empat dia tak ada. Syarat yang keempat dia tak ada, tak cukup satu-satu syarat. Siapa tuan-tuan dirahmati Allah? Pertama, Raja Najasyi. Dia tak cukup syarat. Syarat apa tak cukup? Dia tak ada ma'iyatan rasul, tidak pernah ada kebersamaan dengan Nabi SAW dalam tiga perkara ataupun salah satu daripada tiga, dalam ta'lim, dalam dakwah ataupun dalam jihad. Yang kedua, Uwais Al-Qarni. Juga dia adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW, dan dia wafat meninggal dengan beriman. Bahkan setengah ulama menyebut dia syahid di jalan Allah, tetapi dia tidak ada ma'iyatan rasul, tidak pernah bersama dengan Nabi dalam ta'lim, dalam dakwah dan juga dalam jihad, maka dia tak dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Dia dikira sebagai tabi'in. Begitu juga Najasyi dikira sebagai tabi'in, tak dikira sebagai sahabat. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sahabat ini dipanggil sahabat? Sahabat ini dipanggil sahabat, dan kita juga menggunakan perkataan ini. Orang Melayu guna perkataan ini, dia ni sahabat saya, dia ni sahabat baik saya. Kenapa guna sahabat? Apa itu yang didefinisikan sebagai sahabat? Ulama kata sahabat itu dipanggil sahabat kerana mereka bersuhbah dengan Nabi SAW.
Sahabah ini mendampingi Nabi SAW. Maka disebabkan itulah mereka dipanggil sahabat. Tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu didapati dengan dua jalan. Ilmu didapati dengan dua jalan. Pertama, ilmu didapati dengan jalan talaki. Talaki ni macam mana? Satu orang buka kitab, yang lain belajar sama-sama buka kitab juga. Ataupun satu orang ceramah, yang lain dengar. Begitu juga di universiti, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, satu orang mengajar, yang lain dengar. Kaedah ini disebut dengan nama talaki. Belajar dengan kaedah satu orang mengajar, satu orang ustaz mengajar, satu orang guru mengajar, yang lain dengar. Ataupun yang lain juga ada kitab dan sebagainya, lebih kurang macam tu. Dipanggil kaedah talaki. Juga disebut dengan talaki, satu orang ceramah, yang lain dengar. Juga disebut sebagai talaki. Dan kaedah ini digunakan pakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan setengah umat Islam hanya memahami bahawa hanya dengan kaedah ini sahaja ilmu didapati. Hanya dengan kaedah ini sahaja ilmu didapati. Sedangkan kata alim ulama, ilmu didapati dengan dua jalan. Pertama dengan talaki, yang kedua dengan sohbah. Sohbah ini iaitu mendampingi alim ulama. Yang ini sangat kurang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini. Ayah ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi SAW bukan sahaja mereka bertalaki dengan Nabi. Bukan sahaja mereka belajar ta'lim wa ta'lim dengan Nabi di Masjid Nabawi. Bahkan mereka bersohbah dengan Nabi SAW. Mereka mendampingi Nabi SAW. Hingga kata alim ulama, orang yang bersohbah, dia akan dapat ilmu melebihi daripada ilmu talaki. Kenapa? Kerana tak semua penceramah, tak semua tok guru, tak semua ustaz akan cerita semua ilmu di meja kuliah. Tetapi satu orang yang bersohbah, mendampingi ataupun bersahabat dengan alim ulama, bersahabat dengan tok-tok guru, bersahabat dengan orang alim, bersahabat dengan masyayikh-masyayikh, maka kadang-kala masyayikh akan cerita, saya teringat satu ketika, dia akan cerita macam tu. Ilmu ini dipanggil sohbah. Dan ulama mengatakan bahawa sebahagian hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat didapati dengan cara sohbah. Ayah ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin perkara ini sangat janggal didengari oleh masyarakat Malaysia. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, jarang-jarang orang dengar perkara ini. Tetapi inilah yang didapati oleh para sahabat juga zaman selepas sahabat. Saya bagi contoh satu orang yang mendapatkan ilmu daripada cara sohbah. Satu orang hamba kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bahkan dia antara yang alim di zaman Nabi SAW. Menjadi rujukan zaman Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, di zaman Nabi ada 13 orang sahabat yang Nabi benarkan keluarkan fatwa walaupun Nabi masih hidup. Maksudnya sahabat lain boleh rujuk kepada dia walaupun Nabi masih hidup zaman itu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menjadi rujukan dengan para sahabat. Dan dia di antara orang yang alim di kalangan para sahabat. Dia ada satu orang hamba, nama hamba dia ialah Nafi'. Setengah ulama menyebut Nafi' ini berkulit hitam. Dan Nafi' ini dia khidmat kepada Ibnu Umar. Dan bukan khidmat saja-saja, tetapi dia khidmat dan dia bersohbah dengan Ibnu Umar. Dia khidmat dan dia bersohbah dengan Ibnu Umar. Hingga dia telah dapat ilmu yang banyak daripada Ibnu Umar. Satu orang tuan, bukan saja tuan, bahkan satu orang alim yang besar. Di zaman hayat baginda Nabi SAW. Juga selepas kewafatan Nabi. Ayah ibu rahmati Allah SWT, sekian lama Nafi' berguru dengan Ibn, Nafi' berkhidmat dengan Ibnu Umar dan bersohbah dengan Ibnu Umar. Setelah kewafatan Ibnu Umar, apa jadi pada Nafi'? Nafi' tak jadi Nafi' dah. Nafi' tak dipanggil Nafi' dah. Nafi' dipanggil Imam Nafi', antara alim yang sangat besar zaman tabi'in. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu taala, orang belajar hadis akan kenal siapa dia Nafi'. Orang belajar ilmu qiraat akan kenal siapa dia Imam Nafi'. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu taala, kalau orang tanya kita, kamu akidah apa? Kita akan cakap kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kamu mazhab apa? Kita akan cakap kita mazhab Syafi'i. Mazhab mustahid makbul ada empat. Mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Empat mazhab mustahid yang makbul. Orang tanya kita, kamu baca Quran pakai mazhab apa? Kita kata Syafi'i lah. Itu fiqah. Itu dalam fiqah mazhab Syafi'i. Dalam Quran, saya mazhab Syafi'i. Ini perkara yang ramai orang Malaysia tak tahu bahawa dalam kaedah Quran juga ada mazhab. Ayah ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Dalam Quran dia ada mazhab dia, tapi dia tak sebut dengan perkataan mazhab. Dia guna tariq dengan perkataan tariq. Ada dua tariq, ada dua jalan. Pertama tariq dia panggil dengan nama tariq Syatibi. Yang kedua dia panggil dengan tariq Jazari. Tariq al-Imam Syatibi rahmatullahi alaih dan tariq Imam Jazari rahmatullahi alaih. Tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu ini akan dipelajari kalau tuan-tuan ada anak, dia ambil bidang Quran dan qiraat. Ulumul Quran wal qiraat. Tuan-tuan akan dapat dengar perkara ini. Di dalam Quran ada perkara ini. Waktu kami di sana kami belajar ulum Quran dan qiraat. Belajar diploma tahfiz Al-Quran dan juga qiraat. Maka kita akan belajar ilmu ni. Ilmu tentang mazhab-mazhab dalam Quran. Barulah kita tahu rupanya bacaan Quran kita ada mazhab. Kita ingatkan kita je banyak betul. Kita ingat satu bacaan saja. Kita ingatkan masalah yang turun satu saja dengan satu nada saja. Tidak. Tuan-tuan dirahmati Allah, bacaan Quran ini ada tariq dia, tariq Syatibi, tariq Jazari. Tariq Syatibi dipanggil dengan qiraat sab'ah. Ada 7 imam di sana. Tariq Jazari dia ada qiraat asyar. Ada 10 imam di sana. Dan setiap imam melahirkan 2 anak murid. Setiap imam 2 anak murid. 7 imam tadi setiap imam 2 anak murid. 10 imam tadi setiap imam ada 2 anak murid. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, bacaan Quran, mazhab yang kita baca ataupun tariq yang kita baca, kalau orang tanya lepas ni tuan-tuan dirahmati Allah, tariq bacaan kita ialah Imam Hafs An-Asim, iaitu kita mengikut bacaan Quran Imam Hafs. Eja Jawi dia Hafasat, eja Rumi dia H-A-F-S. Setengah ustaz disebut Hafas, setengah ustaz disebut Hafs. Mana-mana pun boleh. Imam Hafs An-Asim, anak murid kepada Imam Asim. Maka inilah bacaan Quran kita, mazhab bacaan Quran kita. Lepas ni kalau orang tanya mazhab bacaan Quran kamu apa, bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab tariq bacaan Quran Imam Hafs Al-Asim. Setengah orang dia tengok kita duduk majlis ilmu dah 20 tahun ni, mesti dah tahu ni. Dia saja nak try kita. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan, terlepas pandang. Kita pun tak teringat ada ustaz sebut, tapi kita terlepas pandang. Saya bagi contoh, satu orang datang jumpa kita dan dia tanya kita, kamu mazhab apa? Kita cakap kita mazhab Syafi'i. Kita tanya dia balik, kamu mazhab apa? Dia kata, saya mazhab Muhammad bin Idris. Kita kata, ni sesat ni. Kena telefon Jaih suruh tangkap. Sedangkan Muhammad bin Idris adalah nama Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Muhammad bin Idris bin Syafi'i rahmatullahi alaih. Dia saja nak test kita, tengok 20 tahun. Duduk majlis ilmu daripada Maghrib sampai Isyak. Tahu tak nama Imam Syafi'i siapa? Memperjuangkan mazhab Syafi'i, tahu tak nama Imam Syafi'i siapa? Saja nak tengok kita. Kalau betul-betul kita sayang imam kita, kita sayang mazhab kita, maka kita akan tahu biodata kehidupan dia. Orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, kekasih kita, kita akan tahu biodata kehidupan dia. Di mana dia lahir, bagaimana kehidupan dia, di mana guru-guru dia, siapa guru-guru dia, apa kitab-kitab yang dikarang dan di mana dia wafat. Ini tanda cinta. Ibu rahmati Allah SWT, dalam bacaan Quran kita mazhab ataupun tariq Imam Hafs An-Asim. Imam Hafs anak murid Imam Asim. Dan dalam imam-imam tadi tuan-tuan akan dapati ada satu imam namanya ialah Imam Nafi' rahmatullahi alaih. Maksudnya tuan-tuan, Nafi' ini bukan saja alim dalam bidang hadis, tetapi dia juga alim dalam bidang Quran. Dia di antara Syekhul Mukri, antara orang yang alim faqih dalam bidang Quran. Dalam bidang hadis, tidak ada orang berani menyentuh ataupun berani menyanggahi ilmu hadis yang ada pada beliau. Hingga tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita belajar dalam mustalah hadis, kita akan dapati bahawa ada satu kaedah yang disebut dengan nama silsilah zahabiyah, sanad emas. Silsilah zahabiyah, sanad emas. Sanad tu sanad emas. Siapa tuan-tuan? Bila mana hadis itu diriwayatkan daripada Imam Malik, daripada guru dia Nafi', daripada guru dia iaitu Ibnu Umar. Nak cerita betapa tingginya darjat Nafi' tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini ilmu yang didapati dengan cara suhbah Imam Nafi' rahmatullahi alaih. Jadi orang yang alim begitu besar di kota Madinah, dan anak murid dia bukan seorang, dua orang, ribu anak murid dia. Dan di antara anak murid Imam Nafi', tuan-tuan dirahmati Allah, ialah Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih. Anak murid Imam Nafi' ni antara dia siapa? Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih, pengasas mazhab Maliki. Satu orang yang alim, Imam Darul Hijrah di kota Madinah juga. Ayah ibu rahmat Allah, sebab tu disebut tadi silsilah zahabiyah, sanad emas itu ialah bila mana hadis itu didapati daripada
Imam Malik, daripada guru dia Nafi', daripada guru dia Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, maka ulama hadis mengatakan bahawa ini ialah silsilah zahabiah, sanad emas, silsilah emas. Ibu rahmati Allah SWT, ini antara contoh orang yang mendapatkan ilmu daripada cara sohbah. Cara sohbah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, sahabat Nabi SAW, 124,400 sahabat, sebahagian besar mereka bersohbah dengan Nabi, mendampingi Nabi SAW. Sebab itulah mereka dipanggil dengan nama sahabat, sebab mereka bersohbah dengan Nabi SAW. Bukan sahaja yang besar di kalangan mereka, bahkan yang kecil-kecil di zaman Nabi SAW juga bersohbah dengan Nabi SAW. Antaranya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni tuan-tuan dirahmati Allah, anak kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Anak kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ayah ibu-ibu dirahmati Allah, Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik. Ulama kata umur 9 tahun pergi kepada Nabi SAW untuk khidmat Nabi. Ya Rasulullah, ini anak saya. Saya serahkan kepada kamu untuk dikhidmat kamu, jadi khadam Nabi. Jadi khadam Nabi, khidmat Nabi. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, hantarnya Anas bin Malik tadi bukan sahaja jadi khadam Nabi, tetapi dia bersuhbah dengan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, antara perawi hadis yang masyhur, antara orang yang alim di zaman tabi'in juga, selepas Nabi wafat, maka jadilah zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini yang jadi rujukan, antara yang terkenal ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayah ibu rahmati Allah SWT, masa tu umur dia lebih kurang kata ulama 9 tahun. Dia khidmat dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Nabi SAW ajar dia macam-macam. Anas bin Malik kata, selalu aku lambat tapi Nabi tak pernah marah aku. Nabi ajar dia supaya sabar. Walaupun dia lambat, kata Anas bin Malik, Nabi sekalipun tak pernah marah aku. Sekalipun tak pernah marah aku. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi telah doakan kepada Anas bin Malik beberapa perkara, kata ulama. Pertama, Nabi doakan Anas bin Malik, tuan-tuan dirahmati Allah, supaya umur dia panjang. Umur dia panjang. Sebab itu di antara para sahabat yang paling lambat meninggal dunia ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia pada zaman tabi'in, tapi dia paling akhir sekali meninggal. Sahabat lain juga ramai yang meninggal zaman tabi'in, tetapi yang paling lambat sekali meninggal dunia ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pun begitu, bukanlah Anas bin Malik umur dia yang paling panjang dengan para sahabat. Dia cuma yang paling lambat meninggal dunia. Yang paling panjang umur dengan para sahabat ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu, bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik hanya sahabat Nabi yang paling lambat meninggal dunia, tetapi bukanlah yang paling panjang umur dia di antara para sahabat. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi doa dia panjang umur. Yang kedua, Nabi doa dia ramai anak. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, ulama mengatakan bahawa Anas bin Malik kebumikan anak dia dengan tangan dia sendiri 50 orang. Anas bin Malik ni umur dia panjang, anak dia ramai, dia kebumikan anak dia dengan tangan dia sendiri 50 orang. Ada orang kata, ustaz, saya pun pernah kebumikan anak saya. Kita kebumikan, orang kita kebumikan waktu baby, waktu kecil. Anas bin Malik ni anak dia dah besar, dah ada anak dah. Nak cerita panjangnya umur Anas bin Malik dan ramainya anak dia, hingga yang dia kebumikan dengan tangan 50 orang, yang masih hidup tak tahu lagi berapa orang. Setengah ulama kata 100 orang anak dia. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Anas bin Malik. Antara contoh anak-anak kecil yang bersohbah dengan Nabi SAW. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang bersohbah dengan Nabi. Mu'az bin Jabal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, yang sentiasa mendampingi Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita perlu renung perkara ni. Hari ni orang hanya faham ilmu didapati dengan cara talaki, tetapi orang tak cuba dapatkan ilmu dengan cara sohbah. Berapa ramai orang yang himat ustaz-ustaz pergi ceramah? 15 tahun pergi hantar ustaz pergi ceramah kat masjid sekian-sekian. Tolong jadi driver, khidmat. Tetapi dia tak pernah pun berbual tentang ilmu agama, walaupun 10 tahun dia khidmat ustaz tu jadi driver, satu ilmu pun dia tak dapat. Sebab dia tak ambil peluang untuk bersohbah dengan alim ulama. Bila sampai kedai kopi, borak kosong. Bila sampai sini, berborak kosong. Maka satu ilmu pun dia tak dapat. Sedangkan tuan-tuan dirahmati Allah, kalau 10 tahun dia khidmat ustaz tu pergi hantar ceramah sini, ceramah sana, tolong jadi driver, dia dah boleh jadi macam Anas bin Malik dah.
khidmat Nabi 10 tahun, jadi alim yang besar. Patutnya dia dah boleh ganti ustaz tu ceramah dah bila ustaz tu tak ada. Tetapi tuan-tuan dan rahmat Allah, kerana betapa kita rugi membazir masa dan sebagainya, tak mengambil peluang menuntut ilmu dengan cara sahabat, maka sangat rugi dah pada hari ini. Hanya sekadar hantar ustaz pergi ceramah, hanya sekadar hantar ustaz pergi sini pergi situ, tetapi tak dapat manfaat ilmu daripada ustaz tadi. Sebab itu setengah orang dia buat usrah dan sebagainya, sebab nak mengambil ilmu dengan cara sahabat tadi. Dia buat usrah, dia buat sekian-sekian perbualan agama dan macam-macam muzakarah dan sebagainya. Ini semua antara cara untuk dapatkan ilmu dengan cara sahabat. Ayah ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat mereka insan yang mulia, dan mereka adalah insan yang sangat terpilih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala janjikan syurga untuk mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Yang terkemudian di kalangan para sahabat, yang dahulu dan kemudian di kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, mereka ni semua tuan-tuan dirahmati Allah, Allah telah redha pada mereka. Allah telah redha kepada mereka. Ulama membahaskan bagaimana sahabat ni boleh dapat redha Allah. Ada banyak sebab, tetapi antara yang dibahaskan oleh alim ulama, sahabat Nabi dapat redha Allah kerana mereka redha apa yang Allah bagi pada mereka. Apa sahaja Allah bagi pada mereka, mereka redha. Anak mati di pangkuan riba, mereka redha. Orang kampung dihalau dia, mereka redha. Suami dia tak terima dia, mereka redha. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan dia, anak dia mati, suami dia mati, ayah dia mati, dia belajar untuk terima apa yang Allah bagi pada dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, mereka ni adalah orang yang mempunyai takwa yang sempurna. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut syarat takwa yang sempurna itu ada beberapa perkara. Pertama, al-khawful jalil, takut yang betul pada Allah. Bukan sikit-sikit takut, sikit-sikit tak takut. Takut sempurna pada Allah. Yakin Allah maha kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Allah can do everything, makhluk cannot do anything. Sikit pun tak ada kuasa. Allah je yang berkuasa. Lain daripada Allah langsung tak ada kuasa. Ini keyakinan yang sempurna, bulat dalam hati para sahabat. Yakin yang sempurna, hanya Allah saja boleh selesaikan masalah ini. Selain daripada Allah, tidak akan boleh selesaikan masalah ini. Ini yakin yang bulat adalah diri para sahabat. Yang pertama, khawful jalil. Yang kedua, wa amalu bitanzil. Amal mereka mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Dan pada zaman kita ini, kita berhajat kepada alim ulama yang mahir dan faqih dalam bidang Quran dan hadis untuk membimbing kita. Bukan kita pergi saja-saja buka Quran pada pendapat saya, maksud ayat ni macam ni. Hari ini tuan dirahmati Allah, berlaku di depan mata kita orang terjemah Quran dan hadis mengikut pendapat mereka masing-masing. Satu orang kereta rosak, pergi ke klinik gigi. Doktor, kereta saya rosak. Doktor kata signboard betul dah klinik gigi. Kenapa awak kereta rosak pergi klinik gigi? Pergilah bengkel kereta je pun mekanik. Satu orang sakit gigi pergi bengkel kereta. Mekanik, saya sakit gigi. Mekanik kata signboard dah betul dah bengkel kereta. Sakit gigi pergi jumpa doktor gigi. Kita faham untuk dunia, kita kena jumpa ahli. Kereta rosak pergi bengkel, sakit gigi jumpa doktor gigi. Tetapi kenapa perkara agama kita nak terjemah sendiri? Pekebun bagi pendapat. Pada pendapat saya, hadis ni maksud dia sekian-sekian. Ayat Quran ni maksud dia sekian-sekian. Doktor pun nak bagi pendapat. Pada pendapat saya, ayat Quran ni maksud dia sekian-sekian. Hadis ni maksud sekian-sekian. Semua orang nak bagi pendapat untuk agama. Sedangkan katalah satu orang ustaz, satu orang yang faqih dalam bidang agama, dia pergi bengkel kereta, dia cakap dengan mekanik, ni timing bell putus ni, pandai-pandai jawab. Awak duduk masjid lah, awak ustaz apa tahu. Mana boleh bagi pendapat? Kenapa? Itu bukan bidang dia. Tetapi untuk agama hari ini, di kaca mata kita tentang rahmat Allah, kita melihat orang menterjemahkan agama ikut perasaan, ikut kesukaan dia. Ayah ibu rahmat Allah, sebab itu wa amalu bitanzil, mengikut Quran dan hadis, kita berhajat kepada mereka yang faqih dan alim dalam bidang ini untuk membimbing kita semua. Yang ketiga, redha fil qalil, redha atas apa yang Allah bagi kepada mereka. Ini ada dalam diri para sahabat. Mereka redha atas apa yang Allah beri pada mereka. Mereka redha. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, perkara ini sangat sukar ataupun sangat susah untuk kita aplikasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bercakap begitu mudah, tetapi kalau kita balik surau sekejap lagi, balik masjid sekejap lagi,
Tiba-tiba kereta kita pancit. Satu perasaan akan datang. Ya Allah, kereta ni bukan pergi pasar malam. Bukan pergi disco kereta ni. Bukan pergi pergi IOI mall ke merata. Bukan. Ini kereta tadi aku bawa pergi masjid. Pergi ke majlis ilmu, ya Allah. Kenapa boleh pancit kereta ni? Nak redha fil qalil itu, itu benda yang sangat susah. Ulama kata para sahabat, mereka redha atas apa sahaja yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu Allah redha pada mereka. Mereka redha apa yang Allah beri, Allah redha pada mereka. Yang keempat kata Sayyidina Ali, kesempurnaan takwa itu ialah al-isti'dadu lil yaumir rahil. Ada kesediaan, persiapan untuk pulang ke kampung akhirat. Ini yang ada dalam dalam diri para sahabat, kesempurnaan takwa. Mereka sedia bila-bila masa saja untuk Allah jemput mereka pulang ke kampung akhirat. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabatlah insan yang begitu mulia di sisi Allah. Begitu mulia di sisi Allah. Bahkan mereka ini Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam kitab-kitab sebelum Quran. Disebut tentang dirahmati Allah. Allah Taala cerita dalam Quran dalam akhir surah Fat. Allah Taala cerita Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhama'u bainhum. Orang yang bersama Nabi itu, Allah sebut orang yang bersama Nabi itu siapa? Para sahabat. Ialah orang yang sangat memerangi kufar dan sangat kasih sayang di antara mereka. Ayah ibu rahmati Allah, kehidupan para sahabat di kota Madinah penuh dengan kasih sayang. Kehidupan mereka penuh dengan kasih sayang. Bahkan ulama kata kehidupan di kota Madinah kadang-kadang seakan-akan seperti amal dalam syurga. Hingga ulama kata mereka bertemu dan bagi salam. Ini dibuat dalam syurga. Kilan salaman salama, bertemu dan bagi salam. Ini berlaku di kota Madinah. Di zaman kita tuan-tuan dirahmati Allah, katalah satu orang dia pergi mana-mana pasar malam ataupun mana-mana majlis, dia jumpa orang, dia bagi salam, orang tu akan pusing. Awak kenal saya ke? Zaman ni zaman kita bagi salam, orang mesti tanya. Nak bagi salam ni kena kenal. Tak kenal tak boleh bagi salam. Kita bagi salam, awak kenal saya ke awak bagi salam tadi? Tak tuan-tuan. Berlaku di zaman sahabat, siapa mereka jumpa, mereka akan bagi salam. Ini amal ahli syurga, berbeza dengan zaman kita pada hari ini. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi SAW jumlah dia kata ijma' 124,000 orang para sahabat. Walaupun setengah kaul pendapat mengatakan bahawa jumlah mereka adalah 200,000, tetapi ijma' mengatakan bahawa 124,000 orang para sahabat Nabi SAW. Di kalangan wanita-wanita mereka, di kalangan lelaki-lelaki mereka, di kalangan anak-anak mereka, mereka semua ada satu sifat yang mana la aisyah illa aisyul akhirah. Tiada kehidupan, mereka membawa satu keyakinan, tiada kehidupan yang lebih baik melainkan kebahagiaan kehidupan akhirat. Ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak mempelajari kehidupan mereka, orang yang bersohbah dengan Nabi hingga mereka dipanggil dengan nama sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling lama bersohbah dengan Nabi daripada hari pertama masuk Islam sampailah hari kewafatan Nabi SAW. Abu Bakar bersohbah dengan Nabi SAW. Pernah satu ketika Saidatina Aisyah radhianha, lama menceritakan kisah ini, satu ketika Saidatina Aisyah radhianha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bintang pada hari itu. Nabi duduk dengan Saidatina Aisyah sambil melihat bintang. Ulama kata ini antara sifat Nabi romantik. Sifat Nabi kasih sayang terhadap isteri. Begitu rugi ataupun malang satu orang yang mana ahli masjid. Ya, ahli masjid banyak masa kat masjid dengan perwatakan yang begitu soleh, orang semua cakap dia ni memang soleh ni, kalau mati masuk syurga. Tapi dengan bini dia tak berpengam. Dengan bini dia langsung tak romantik, dengan bini dia maki hamun, dengan bini dia tak cakap dengan penuh kesopanan. Maka orang akan melihat ada masalah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik kamu antaranya ialah orang yang berlaku baik terhadap keluarga dia, terhadap isteri. Kalau orang ni baik dengan orang surau, baik dengan masyarakat, jiran tetangga, tetapi seluruh keluarga dia semua tak suka dia, bini tak suka, anak tak suka, menunggu hari tunggu dia mati je. Apa berlaku dengan rahmat Allah? Jenazah dia keluar saja daripada rumah, maka agama akan keluar bersama jenazah. Bini dia kata tunggu suami aku keluar je, keluar je aku pun akan buka tudung. Aku pakai tudung ni sebab dia garang sangat. Tu je, bukan kerana Allah. Ini kesan daripada suami yang tak ada sifat kasih sayang terhadap isteri dan anak-anak. Sedangkan Nabi
yang begitu banyak masa dengan dakwah, banyak masa dengan jihad, banyak masa dengan taklim, juga ada masa kasih sayang dengan isteri, juga ada masa pegang tangan isteri, pegang dengan kasih sayang, tenung mata isteri dengan kasih sayang, ada masa. Tetapi kalau kita menganggap kita orang masjid dan tak perlu kita buat baik dengan bini, tak perlu buat baik dengan anak, kita silap, kerana ini bukan daripada sunnah. Sedangkan sunnah ialah orang yang mana dia juga ahli masjid, dialah juga yang paling baik terhadap isteri dan anak-anak dia. Ibu rahmati Allah, satu hari Nabi SAW duduk dengan Saidatina Aisyah. Tengok bintang. Tengok bintang. Maka Saidatina Aisyah tengok bintang begitu cantik. Dan Saidatina Aisyah tengok bintang itu banyak. Saidatina Aisyah telah tanya, ya Rasulullah, ada tak amalan manusia yang mana banyaknya amalan dia seperti bintang di langit? Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW faham daripada soalan Aisyah. Aisyah nakkan jawapan, Nabi sebut ayah dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi faham, Nabi suami dia, bahkan Nabi kekasih Allah. Nabi faham apa yang isteri dia nak, jawapan tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW telah jawab, ada ulama telah menyebut, Nabi SAW jawab ada, iaitu Umar. Iaitu Umar, amalan dia banyak macam bintang di langit. Berubah wajah Aisyah radhiyallahu anha. Berubah wajah Aisyah sebab dia nak dengar Abu Bakar. Bila wajah Aisyah berubah, Nabi SAW telah pujuk Aisyah. Wahai Aisyah, wahai Humairah, ketahuilah, bila mahu hadis, ketahuilah, satu malam sahaja, satu malam sahaja Abu Bakar menemani aku, bersama dengan aku dalam gua sur, itu sudah cukup menandingi seluruh amalan Umar dan keluarga Umar. Ibu rahmati Allah, ini baru satu malam Abu Bakar sohbah dengan Nabi. Tuan-tuan bayang, Abu Bakar bukan sohbah satu malam tu je. Abu Bakar telah sohbah dengan Nabi daripada hari kerasulan sampai hari kewafatan, 23 tahun. Abu Bakar telah sohbah dengan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, manusia yang paling afdal selepas para Nabi ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini disepakati oleh ijma' ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana orang tuan-tuan dirahmati Allah yang mengatakan bahawa manusia yang lebih afdal lepas para Nabi ialah Saidatina Fatimah, maka ini menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan akan dengar perkara ini. Mungkin kat Malaysia belum dengar, tapi kalau tuan-tuan duduk luar negara, tuan-tuan akan dengar. Manusia yang paling afdal lepas para Nabi, mereka kata Fatimah. Kenapa Fatimah lebih afdal? Kerana Fatimah tak bai'at dengan Abu Bakar selepas kewafatan Nabi sampai Fatimah wafat. Ini pendapat mereka. Sedangkan ijma' ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa manusia yang paling afdal selepas para Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga para sahabat yang lain. Mereka bersohbah dengan Nabi SAW dalam tempoh masa yang agak lama, dan mereka mendapat ilmu terus daripada Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih kurang permulaan awal dalam bab satu. Dan pertemuan yang akan datang insyaAllah, kita akan bahaskan lagi sedikit lagi dan ringkasan dalam bab satu. Kerana bab satu ini hanyalah mendatangkan tentang ayat Quran dan hadis-hadis tentang kemuliaan Nabi SAW dan para sahabat. Maka kita ringkaskan untuk kita terus masuk dalam penerangan sirah, iaitu dalam bab yang kedua. Saya minta maaf tuan-tuan dirahmati Allah, sepanjang bagi perkongsian pada malam ini ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara, mengambil masa tuan-tuan. Saya minta ampun pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampuni kita semua. Moga-moga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita dapat sampaikan. Yang baik jadikan teladan, yang tak baik jadikan sepadan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah al-Asr. Subhanallah.